mantan Presiden Jokowi melaksanakan sholat Jumat di Masjid Zayed Solo, Jawa Tengah. Jokowi didampingi putra bungsunya Kaesang Pangarep. Jokowi memilih turun di jalur umum untuk masyarakat di belakang masjid. Kedatangan Jokowi disambut langsung oleh pengurus masjid dan jemaah. Jokowi kemudian maju ke saf paling depan dan melaksanakan sholat Jumat. Meski sudah tak menjabat, namun Jokowi masih menjadi magnet bagi masyarakat. Hal itu terlihat saat Jokowi dan Kaesang diserbu jemaah dan masyarakat ketika hendak meninggalkan masjid. Masyarakat saling berebut untuk bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Tadi sempat tanya tentang kegiatan masjid, terus kita sampaikan event-event yang mendatang. Itu Jumat besok itu salah satu ulama dari Uni Emirat Arab, dari itu akan datang ke sini. Terus Jumatan juga kita sampaikan, kemudian terus 16, 17, 18 ada 3 ulama lagi dan 3 imam akan datang ke sini juga. Jadi tadi saya sampaikan pokoknya kita mengundang beliau untuk hadir, ini kan masjid beliau. Untuk imam dan khatib tadi sama? Oh tadi imam Mbak, kalau yang tadi Mbak Ibrahim sama Mbak Ibrahim Kiai Haji Ibrahim Safari Asfari Al-Hafidh sama Habib Moya Barakbah. Ada masukan dari Pak Jokowi mungkin berkaitan juga? Oh enggak ada, tadi hanya tanya kegiatannya gimana gitu. Terus tanggapannya? Oh, tanyakan kemarin waktu itu Menteri Toleransi kesini berapa jam, terus lihat kemana aja, jalan kemana, terus saya ceritakan kesini sekitar 30-40 menit, terus nanam pohon, pokoknya mereka sangat kagum dengan pohon-pohon dan buah-buahan di sini. Diketahui, sholat Jumat ini merupakan sholat Jumat pertama Jokowi usai purna tugas sebagai presiden. Sebelumnya, Jokowi memilih menjadi rakyat biasa dan kembali ke Solo usai tak lagi menjadi presiden.